Video ini akan menerangkan sedikit mengenai demonstrasi asas mengenai pengenalan dan cara menggunakan salah satu web 2.0 tools, iaitu program Scratch. Okey, demonstrasi ini sesuai bagi pengajar dan juga pelajar yang baru dalam meneroka penggunaan Scratch dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Okey, pertama sekali kita akan layari website Scratch melalui pautan scratch.mit.edu, di mana ini merupakan paparan utama bagi program Scratch ini. Dalam halaman ini turut ditampilkan projek-projek yang telah dibangunkan oleh tim Scratch ini sendiri dan juga pengguna-pengguna Scratch di seluruh dunia. Okey. Jadi untuk pengguna baru, pertama sekali yang perlu dilakukan ialah dengan klik join Scratch untuk mencipta satu akaun baru dengan cara masukkan username dan juga password dan pengesahan bagi password tersebut. Kemudian klik next, kemudian dan ikuti arahan yang diminta seperti masukkan tarikh lahir, jantina dan juga negara asal. Dan page seterusnya akan meminta untuk masukkan email untuk tujuan pengesahan akaun Scratch tersebut. Jadi bagi yang telah mempunyai akaun Scratch, boleh terus klik pada sign in dan masukkan username dan juga password. Okey, sekarang ni kita dibawa ke paparan yang kedua, iaitu di mana sekiranya kita nak mulakan satu projek baru dalam program Scratch ini, kita akan klik pada tab create lah yang berada di atas ini. Okey, kita akan dibawa ke paparan projek. Okey, setiap kali kita klik create, Scratch akan menyimpan ia sebagai satu projek baru. Jadi bagi projek ini kita boleh save dengan nama yang sesuai lah. Andaikan okay, kita akan save sebagai my first project. Okay, ini adalah projek pertama kita. Saya akan tunjukkan demo macam mana kita nak buat satu projek yang mudah, yang simple lah. Okay, melalui program Scratch ini. Okay, kemudian sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Okey, penting dalam Scratch ni untuk kita mengetahui dan fahami bagaimana ianya berfungsi. Okey, ada beberapa paparan yang kita ketahui sepanjang kita buat projek ini. Yang pertamanya project area. Ini kawasan project area. Okey. Project area ni dia terdiri daripada tiga bahagian utama, iaitu code, costume dan juga sound. Okey, untuk bahagian costume ini ini membolehkan kita untuk menukar costume sprite. Kemudian untuk bahagian sound membolehkan kita merekod dan juga menukar bunyi sprite. Okey, di sini ada beberapa pilihan yang kita boleh pilih. Yang pertamanya kita boleh ambil bunyi tersebut daripada upload daripada PC kita ataupun komputer kita sendiri. Yang keduanya kita gunakan elemen surprise, iaitu Scratch akan memilih secara rawak bunyi yang ada dalam sistem tersebut. Kemudian kita boleh rekod suara kita sendiri dan juga yang terakhir kita boleh pilih mana-mana bunyi yang ada dalam program Scratch ini. Contohnya seperti inilah. Okey, ada beberapa bunyi yang boleh kita gunakan. Okey. Dalam paparan kod pula, dia terdiri daripada block palette ataupun arahan berbentuk blok yang terdiri daripada 9 kategori utama lah, iaitu yang pertamanya motion, di mana motion ini berwarna biru dan digunakan untuk mengawal pergerakan sprite. Okey, sprite ini watak ataupun objek yang kita akan pilih. Saya akan terangkan mengenai sprite sebentar lagi. Okey, yang keduanya kita ada looks ataupun blok yang berwarna biru yang digunakan untuk mengawal penampilan ataupun appearance sprite itu sendiri. Kemudian kita ada yang ketiganya blok sound. Blok sound ini adalah berwarna magenta dan digunakan untuk mengawal fungsi bunyi. Kemudian kita ada blok yang keempat, iaitu event, iaitu dia berwarna kuning muda dan digunakan untuk mengesan peristiwa ataupun event yang mencetuskan skrip untuk dijalankan. Okey, blok ini adalah blok yang paling penting lah, sebab tanpa blok ini projek itu, sesuatu projek itu tidak akan dapat dimulakan, kecuali kalau kita buat secara manual lah. Okey. Kemudian yang kelimanya kita ada coding untuk control yang berwarna orange dan digunakan untuk mengawal skrip dalam keadaan tertentu. Ada condition conditional punya arahan lah. Okey, kemudian kita ada yang keenamnya sensing, iaitu yang berwarna cyan yang digunakan untuk mengesan faktor yang berbeza bagi sesuatu projek.
Kemudian kita ada yang ketujuh, iaitu kod untuk operators yang berwarna hijau muda dan digunakan untuk membuat skrip persamaan matematik dan juga pengendalian dan tentera ataupun string handling. Kemudian yang kelapannya kita ada variable, iaitu blok pemboleh ubah yang berwarna oranye gelap. Dan yang terakhir sekali kita ada blok untuk my block lah, berwarna merah jambu, di mana blok ini adalah arahan yang kita cipta sendiri. Kalau kita dapat perhatikan di sini masih kosong sebab kita masih belum buat blok kita sendiri, kita tak mula, kita tak mencipta pun blok kita sendiri. Okey, yang keduanya paparan ruang tengah. Ruang tengah ini merupakan code area di mana tempat untuk kita letakkan blok-blok kategori yang kita akan gunakan. Okey, kemudian kita ada kawasan preview ataupun kawasan di mana stage. Ini adalah preview ataupun dipanggil kawasan stage, di mana kita boleh lihat perjalanan projek kita di dalam ruangan ini. Okey. Ada beberapa button di atas ruangan stage ini, ruangan preview ini, iaitu pertamanya button bendera hijau yang berfungsi sebagai butang pemula dalam sesuatu projek. Kemudian di sebelahnya ada butang berhenti berwarna merah yang berfungsi untuk memberhentikan semua skrip kod projek. Kemudian ada dua butang layout yang mana bila kita klik kita boleh ubah layout paparan kita sama ada besar ataupun kecil. Dan kita ada button untuk memaksimumkan paparan preview. Okey, ini dia akan menghasilkan satu paparan view sahajalah, preview secara maksimum. Okey, kemudian seterusnya kita ada di bawah ini adalah kawasan untuk sprite dan juga stage ataupun backdrop. Okey, di kawasan ini kita boleh pilih sprite ataupun objek yang kita nak gunakan, sama ada yang pertama dengan cara upload sprite daripada komputer kita, ataupun yang kedua menggunakan elemen surprise, iaitu scratch akan memberikan secara rawak, ataupun kita boleh paint, lukis sendiri kita punya objek ataupun sprite. Di sini saya akan cuba buat satu, iaitu saya pilih satu objek atau bulatan lah, saya akan buat untuk satu bulatan. Kemudian di sini kita boleh ubah dia punya warna. Kita boleh ubah dia punya warna. Kita ubah, saya nak ambil warna kuning. Okey, warna kuning. Kemudian outline ini dia punya garisan di luar, kita ambil warna hitam. Dan juga ketebalannya saya akan tambah 6. Jadi sekarang ni dah siap dah satu objek, objek kita lah. Okey, klik pada anak panah ni balik untuk kita select kita punya objek. Penting ya untuk kita pastikan objek kita berada di tengah-tengah. Ada marker di tengah-tengah tu, marker ni tengah-tengah ni, kita pastikan berada bertindih dengan marker di tengah-tengah objek. Okey. Sekarang objek kita dah ada di dalam kawasan kawasan preview. Okey, ataupun kita boleh ambil sprite yang telah disediakan dalam kawasan scratch ini, dalam sistem scratch ini sendiri, yang mana ada banyak kategori lah, kategori haiwan, manusia, fantasi, macam-macam ada, kita boleh pilih lah, ada banyak. Okey, tapi secara defaultnya scratch akan bagi kita sprite bentuk kucing, sprite kucing seperti yang ada di dalam dalam kawasan preview ni. Okey, kemudian kawasan stage ataupun backdrop. Okey, backdrop ni sama juga macam sprite, kita boleh pilih backdrop kita, halaman belakang. Sekarang ni halaman belakang kita kosong, background kita kosong, jadi kita boleh pilih sama ada kita nak upload backdrop ini daripada komputer ataupun menggunakan elemen surprise secara rawak daripada scratch, ataupun kita boleh lukis sendiri, ataupun kita boleh menggunakan apa yang terkandung di dalam scratch ini. Okey, ada banyak juga mengikut kategori-kategori dia lah, mengikut tema-tema yang ada. Jadi saya akan pilih satu backdrop, iaitu blue sky. Jadi sekarang ni daripada kosong putih, dia dah ada satu backdrop untuk kita punya projek. Okey. Okey. Sekarang ni okey, kita nak mulakan untuk membuat satu projek ataupun satu penceritaan, satu projek. Okey. Untuk menggerakkan sprite ataupun objek ini.
Okey, kita kena tengok, perhatikan dulu. Ada dua di kawasan pin ini, ada dua. Okey, untuk memberikan arahan ataupun untuk menggerakkan kedua-dua ataupun objek kita ni, penting untuk kita tahu pergerakan ini, pergerakan sprite-sprite ini bergantung kepada paksi X dan paksi Y. Kalau kita boleh perhatikan di sini, X sama dengan negatif 40. Kenapa negatif? Sebab di tengah-tengah ni kosong, di tengah-tengah kosong. Jadi paksi X bila dia ke hadapan, dia akan positif, ke belakang dia akan negatif. Okey, negatif. Okey, sama juga paksi Y yang menegak, kalau ke atas dia akan positif, kalau ke bawah dia akan negatif. Sebab center di tengah-tengah ini merupakan titik titik kosongnya lah. Okey, kosong. Jadi saya akan letakkan sprite yang pertama, itu sprite kucing ini di penghujung belah kiri. Di sebelah kiri saya akan letakkan. Okey, di sini. Okey, jadi sekarang kita tengok koordinat ni adalah negatif 185 bagi X dan juga negatif 109 bagi Y. Dua-dua negatif. Okey. Kita nak menggerakkan sprite ini ke tengah. Kita nak buat bagi dia berjalan. Jadi apa yang kita perlu buat, yang pertama sekali ialah, okey, kita akan gunakan blok daripada kategori event. Okey. Kenapa? Sebab kita nak nak pilih pencetus kepada pergerakan tu. Kita boleh pilih sama ada when the green flag click. Ni green flag tadi, kalau kita klik baru dia bergerak. Ataupun kita boleh pilih when any key press. Maksudnya any key ni mana-mana key ataupun dalam keyboard kita, kita ada space bar, up arrow, down arrow, kemudian alphabet, kita ada numbering. Maksudnya bila kita tekan keyboard kita, salah satu key dalam keyboard kita dia akan menggerakkan sprite itu. Kemudian kita ada juga yang ketiganya, when the sprite click. Maksudnya bila sprite ataupun objek itu diklik, dia akan mencetuskan pergerakan. Tapi di sini untuk permulaan ini saya akan pilih yang pertama ni lah, itu when the green flag click. Maksudnya bila kita klik pada green flag ini ataupun kita klik pada kod ini, dia akan bergerak lah. Okay, apa arahan yang kita nak buat? Kita nak bagi scratch ni buat apa? Sprite ni buat apa? Objek kita ni buat apa? Kita nak bagi dia bergerak ke tengah-tengah kawasan ini, ke tengah-tengah backdrop ini. Jadi kita pilih motion. Dalam motion ni untuk pergerakan ada banyak, kita boleh pilih. Sama ada yang pertama ni move 10 step, maksudnya dia hanya bergerak 10 langkah saja. Dan angka-angka ni kita boleh ubah lah. Okay. Kemudian kita boleh pilih go to random position. Go to random position ni biasanya kalau kita pilih, dia akan bergerak secara random lah. Dia akan bergerak secara random mengikut mana-mana saja. Kalau move 10 step tadi ni, dia akan bergerak hanya 10 langkah saja. 10 langkah, 10 langkah, 10 langkah, 10 langkah depan. Sambil kita klik, dia akan bergerak 10 langkah. Okey. Saya akan pilih yang ini, iaitu glide. Okey. Glide. Okey, yang ini saya simpan balik. Saya akan pilih glide. Kenapa glide? Sebab saya nak pergerakan itu smooth daripada kiri ke tengah-tengah halaman. Okey, maksudnya sekarang ni kita dah tahu, okey, koordinat bagi kucing ini ataupun sprite ini sekarang ialah negatif 188, negatif 108. Yang ini kita kena ingat lah. Sebab apa? Sebab kita akan gunakan koordinat asal ni nanti. Okey, sekarang ni Y adalah 108, negatif 108. Jadi kita kena pastikan Y pun ini sama negatif 108 sebab dia adalah pergerakan saya mendata, pergerakan paksi Y tidak berubah lah. Okey, untuk paksi X daripada negatif 108 dia akan pergi ke kosong lah, sebab kosong itu di tengah-tengah. Okey, kita akan cuba klik. Kita boleh klik sama ada bendera ini ataupun di kod inilah. Okey. Okey, sekarang kita dah tengok kita punya objek ataupun sprite ini bergerak ke tengah-tengah preview, ke tengah-tengah backdrop kita. Okay, macam mana kita nak pastikan sprite kita ni patah balik ke tempat asal? Jadi kita boleh buat sama ada kita gerakkan menggunakan kita punya mouse ataupun dengan cara lain lah. Kita boleh buat satu button reset. Contohnya, okay, sekarang kita ada dua, ada dua sprite di bawah ni. Kalau kita tengok, okay, sprite yang bulatan ini, sprite yang kedua ni masih kosong, masih tak ada coding lagi. Sebab coding yang pertama tadi kita buat hanya untuk kucing saja. Jadi sekarang ni kita pilih
sprite yang kedua, kita nak bagi dia menjadi button reset. Jadi saya nak kecilkan sikit dia punya, kita boleh kecilkan sikit dia punya objek. Kita klik pada costume. Okey, costume ni kita highlight dia, kita pilih, kita kecilkan. Okey, kemudian jangan lupa untuk pastikan dia berada di tengah-tengah. Okey, kita boleh masukkan teks di sini. Teks ni saya akan masukkan reset. Okey, reset, kita tukar warna sebab di sini warna kuning sama. Kita tukar dia warna hitam. Okey. Kita match, kita pastikan dia berada di tengah-tengah juga, di tengah-tengah. Okey. Sekarang dah siap. Okey, sekarang ni kita gerakkan kita punya objek di mana tempat kita sukalah. Okey, pergi balik ke bahagian kod. Okey, sekarang kita masukkan kod. Kita nak bila kita klik pada objek ini, kucing ini akan patah balik ke tempat asal. Sekarang ni bila kita klik pada bendera, kucing akan bergerak ke tengah. Dia akan gerak ke tengah. Kita nak bagi dia reset balik ke tempat asal. Jadi kita boleh pilih event dia ataupun pencetus dia when this sprite click. Sebab kita nak klik pada button reset ni. Sebelum tu kena pastikan kita punya, kita pilih sprite yang betul untuk masukkan kod. Sebab kod ini bergantung kepada sprite tu. Okay. Jadi arahan dia, kita bila button reset ini ditekan, dia akan menghantar satu arahan. Satu arahan, jadi kita akan pilih broadcast one message. Broadcast one message ni maksudnya dia akan menyiarkan satu arahan, satu message lah. Jadi apa message-nya kita boleh ubah di sini. Contohnya kita nak buat kembali kepada asal. Maksudnya kita nak arahkan kucing, jadi kembali kepada asal. Jadi bila kita klik, dia akan keluarkan satu arahan kembali kepada asal. Siapa yang akan terima arahan? Kucing yang akan terima arahan. Jadi kita akan pilih klik pada sprite kucing. Okey. Kita akan ambil di bahagian event juga, when I receive kembali kepada asal. Ini pencetus dia. Bila dia terima mesej itu, mesej kembali kepada asal ini, apa yang akan jadi kepada kucing tersebut? Okey, kita akan pilih motion. Kita akan pilih go to specific tempat, specific coordinate. Okey, go to x, x sama dengan 0, y sama dengan -0.8. Ini tengah-tengah. Koordinat asal dia tadi berapa? Kita tengok balik. Okey, koordinat asal dia adalah negatif, x adalah negatif 180. Jadi di sini move to x negatif 180. Y masih samalah sebab dia bergerak secara mendata. Okey. Kita boleh cuba. Okey, kita klik pada bendera hijau. Sprite kita akan bergerak ke tengah. Kemudian kita nak reset balik, kita boleh klik pada button reset, dia akan patah balik ke tempat asal lah. Okey. Jadi apa lagi yang kita nak buat pada kita punya sprite? Apa lagi arahan yang kita nak bagi dia buat? Okey. Bila dia dah sampai ke tengah, contohnya bila kita dah bagi arahan supaya dia berjalan ke tengah, okey, kita nak dia buat apa lagi? Kita nak dia bercakap. Kita akan pilih coding untuk looks. Okey, coding looks ni kita boleh ambil say hello ataupun apa-apa kita boleh ubah lah. Kita boleh ubah jadi selamat datang contohnya, selama 2 saat. Kalau kita nak buat lama sikit, kita boleh tambah masanya 3 saat. Kita cantumkan saja kod-kod ini untuk menjadi satu jujukan. Okey, sekarang ni bila dah kita masukkan arahan untuk dia bercakap, kita klik, dia akan cakap selamat datang. Dia akan appear lah dia, kita punya call center view selama 3 saat. Kemudian dia akan hilang, dia akan padam balik. Jadi apa lagi kita nak buat? Okey, kita boleh masukkan sound. Okey, kita boleh play sound meow until done. Kita nak bagi kucing tu berbunyi. Okey, kita klik, dia akan jalankan satu persatu. Dia akan berjalan, dia akan bunyi. Okey, kita klik button reset. Kita cuba lagi sekali, bergerak tengah, selamat datang dan juga okey, meow. Dia akan keluar bunyi meow. Okey. Contoh, kita nak buat satu aktiviti ataupun satu sesi game. Kita permainan soal jawab. Kita boleh buat dengan memilih sensing. Dengan memilih arahan sensing lah. Coding untuk sensing. Kita boleh gunakan soalan. Kalau defaultnya dia bagi di sini, what is your name lah. Kita akan tanya soalan apa ni. Tapi kita boleh ubah di sini. Contohnya, kita nak tanya soalan matematik. Okay, berapakah nilai
kita ambil yang mudah saja. 1 tambah 1. Okey, kita akan tanya pada pelajar kita berapakah nilai 1 dan 1. Jadi kita ambil jawapan siap-siap di sini. Ini adalah dia punya jawapan. Okey. Kebiasaannya pelajar kita akan buat akan beri jawapan sama ada betul atau salah lah. Okey. Jadi apa yang kita nak terjadi apabila pelajar jawab jawapan yang betul, dan apa yang kita nak berlaku kalau pelajar tu jawab jawapan yang salah. Jadi kita boleh pilih pilih di sinilah. Dia punya coding adalah if else, maksudnya kita bagi arahan if else lah, conditional. Ini conditional lah, bersyarat. Okey. Kita kena define dulu jawapan dia. Jadi 1 tambah 1 jawapan dia berapa? Jawapan dia kita boleh define daripada sinilah, daripada operator. Kita ambil coding yang berbentuk ini. Dia akan sama, kita akan masukkan terus ke dalam kod yang di atas ni, kod warna oranye ni. Okey. Kita tahu nilai 1 tambah 1 masukkan di sini, answer itu tapi bukan 50. Jawapan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita kena define dulu. Jadi kalau jawapan tu betul, apa yang kita nak sprite kita ni buat? Kita nak dia bergerak terus ke hadapan. Kita nak dia bergerak terus ke hadapan, maksudnya dia akan, kita akan pilih glide lagi lah. Glide. Okey, glide tu koordinat dia masih lagi y -108, tapi x ni akan berubah. X dia berapa kat hujung sini? 193. Jadi kita ubah di sini 193. Okey, kita cuba dulu, kita tengok, kita reset. Okey. Kita reset, kita klik pada bendera, dia akan pergi ke tengah, selamat datang. Okey, kemudian keluarkan bunyi, kemudian dia akan tanya soalan, berapakah nilai 1 tambah 1? Jadi jawapannya 2. Bila kita klik 2, dia akan terus bergerak ke hadapan. Okey. Okey, ataupun kita boleh tambah satu lagi aktiviti perbuatan, atau kita boleh bagi dia bercakap. Kita ambil pada looks, kita ambil bercakap, kita tulis sini, tahniah, jawapan anda betul selama 2 saat, 3 saat. Okay, kita tambah 3 saat. Okey, kemudian bila dia jawab tahniah, jawapan anda betul, kemudian dia akan bergerak ke depan. Kalaulah pelajar ataupun kita jawab jawapan yang salah, apa yang kita nak sprite ini buat? Okey, kita akan sama juga, kita akan masukkan perkataan jawapan anda salah, sila cuba lagi. Okey, selama 3 saat. Kita ubah menjadi 3 saat. Kemudian kita nak dia bergerak, patah balik ke belakang. Kita boleh ambil dekat motion juga. Okey, kita ambil pada go to kita ambil glide lah. Masih kita guna yang sama. Glide 1 second pergi ke belakang, tempat asal balik. Tempat asal balik ni yang ni lah, -180 bagi X dan juga -108 bagi Y. Ok, dia akan patah balik ke belakang. Ok, 1 second ini menunjukkan bahawa pergerakan itu mengambil masa 1 saat untuk sampai. Jadi kalau lebih tinggi, lebih lama kita letak, contohnya 3 saat, maksudnya lagi lama lah dia akan sampai ke belakang. Jadi kita akan letak 1 sajalah. Okey. Sekarang kita dah siapkan lah, kita dah buat dah satu jujukan arahan ataupun coding untuk kedua-dua sprite kita ni. Jadi kita akan cuba tengok apa hasilnya. Okey. Dengan klik pada butang bendera hijau, maksudnya kita akan memulakan dia. Kita klik. Okey, selamat datang. Bunyi, okay, soalan, jawapan dia, contohnya kita masukkan jawapan yang salah, jawapan anda salah, saya cuba lagi, kemudian dia akan patah balik ke belakang. Okey, kita cuba lagi satu kali, maksudnya kita akan buat klik dia, dia akan pergi ke tengah, selamat datang, kemudian kita jawab jawapan yang betul, iaitu 2, 1, 6, 1, 2, tanya jawapan anda betul, kemudian sprite ni akan terus bergerak ke depan seperti arahan yang kita buat kan. Okey. Jadi untuk pengetahuan, projek yang kita buat ni, setiap apa yang kita buat ni akan di save secara automatik lah, melalui sistem sekarang ni lah, dia akan save automatik. Tapi kita boleh juga kalau kita nak save secara manual, iaitu dengan klik pada tab file ni,
button file. Kemudian ada tiga function untuk save. Okay, save now, kita terus save sekarang. Save a copy ni dia akan buat satu salinan kepada projek kita, dan kedua-dua ni akan disimpan dalam kita punya account lah secara cloud. Kemudian yang ini, yang ketiga ni, save to your computer ni, kita boleh save juga kepada file projek kita ni ke dalam kita punya komputer lah, dan bila kita nak guna balik, kita boleh ambil load from your computer, dia akan simpan dalam komputer kita. Dan new ini kalau kita nak buat satu projek yang baru, bila kita klik, dia akan patah balik kembali kepada macam paparan asal tadi mula-mula. Okey, di mana file ini disimpan? Kalau kita nak panggil balik, kita akan ambil di mana? Kita boleh tengok balik di sini, di kawasan, di nama kita, profile kita ni. Profile ni seperti biasa kawasan ruangan untuk kita mengisi maklumat peribadi kita lah, berkaitan dengan hal peribadi kita, maklumat peribadi. Kemudian klik pada My Stuff. Okey, di sinilah kita punya projek disimpan. Okey. Kalau pengguna baru, dia akan ada satu sajalah file projek tadi. Tapi inilah projek-projek yang sebelum-sebelum ni, kalau kita dah ada buat, dia akan keluar di sinilah. Di sini dia akan disimpan. Okey. So sekarang ni kita dah berjaya mencipta satu projek baru. Kemudian untuk memudahkan kita, sebenarnya Scratch ni dia dah bagi kita guideline, dia dah bagi kita panduan. Kita boleh klik pada explore ni untuk kita melihat contoh ataupun tutorial projek-projek yang pernah dibuat ataupun yang telah dibuat oleh komuniti Scratch seluruh dunia. Kita juga boleh ambil idea, kita klik pada idea ni untuk kita cari maklumat ataupun kita nak tunjuk jadikan rujukan, kita nak cari rujukan untuk kita menghasilkan kita punya projek. Di sini dia akan tunjuk lah, dia akan ajar kita buat, memilih coding satu persatu lah. Ada banyak tutorial yang diberikan. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Selamat mencuba untuk buat projek yang baru. Sekian, terima kasih.